Keterangan eks Syahrul Yasin Limpo di pengadilan soal pemberian uang kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali menjadi perhatian. Polda Metro Jaya menyebut kesaksian Syahrul signifikan dalam upaya Polda memproses hukum Firly Bahuri dalam kasus pemerasan. Tak tertutup kemungkinan Polda akan kembali memeriksa Firly Bahuri. Saya itu sangat signifikan kemarin ya saya kan sudah koordinasi, kalau level saya koordinasi dengan KJATI, itu juga menjadi bahan-bahan apa? Ya, diskusi yang lebih bagus kalau itu dijadikan sebuah eh, bahan yang komprehensif, gitu. Insya Allah yang mudah-mudahan dalam waktu saya juga nggak mau lama-lama sebenarnya, ya. Kalau mudah-mudahan nanti penyidik sudah bisa klop, sudah bisa maksimal, dan kemudian jaksa menganggap berkas perkaranya sudah lengkap, ya akan kami segera serahkan ke tahap dua. Pak, Ini tak... yang dilakukan oleh untuk... Masih memungkinkan, masih memungkinkan ada pemeriksaan lagi. Sebelumnya dalam sidang di pengadilan Tipikor, terdakwa Syahrul Limpo mengaku pernah memberikan uang 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri. Penyerahan uang dilakukan dua kali, masing-masing 800 dan 500 juta rupiah. Menurut SEL, ketika itu dia berulang kali dipanggil KPK dan kemudian Firly proaktif mendekatinya. Dan ada penyerahan uang saudara yang bilang tadi ya hmm, Berapa kali penyerahannya masih ingat saudara? Apa hanya sekali atau dua kali? Oh, yang dari saya dua kali Dari saudara dua kali ya Awalnya 500 sama ada yang 800 ya, juga Ya kurang lebih seperti itu enggak. 800 ya. ya Merasa bahwa oh, Kenapa saya dipanggil-panggil terus ini Dan yang proaktif itu Membeas saya Adalah uh, Pak Firly. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak menyebut sebagian kesaksian SCL di persidangan sudah ada di BAP. Penyidik pun berupaya untuk memperbaiki berkas perkara Firly, seperti yang diminta kejaksaan. Yang jelas, menurut Ade Syafri, polisi memiliki empat alat bukti dalam kasus pemerasan, suap, dan gratifikasi tersebut. Namun, Ade tak menjelaskan alasan Polda Metro Jaya hingga kini belum menahan Firly bahuri. Penyidikan sampai saat ini masih terus berlangsung untuk melengkapi semua hasil petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum pada kantor kejati DKI Jakarta. Yang Mampu jelas tidak. bahwa minimal dua alat bukti, dalam hal ini justru malah empat alat bukti dalam penanganan perkara aku sudah didapatkan oleh penyidik subdit tipikor di Trasim Polda Nanti akan kita update terangkan salian. Apakah Kenapa sih Pak? Belum udah, udah. Udah. Kenapa Pak? Masih belum ditahan soalnya yang... Nanti akan kita update ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan penyelidikan penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Firly ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Hingga kini, 6 bulan berlalu, Polda memutuskan tidak menahan Firly dan kasus ini belum sampai ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Hingga saat ini mantan ketua KPK Fili Bahuri belum juga ditahan polisi pasca ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pihak menyoroti proses penuntasan kasus dugaan gratifikasi pada mantan ketua KPK Fili Bahuri yang hingga sekarang berkas perkaranya belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Kita bahas bersama anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan peneliti pusat kajian anti korupsi Universitas Gajah Mada Zainur Rohman. Selamat malam bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya ke Kompolnas dulu, Mas Yusuf. Jadi sampai sekarang ditetapkan di 2023 sebagai tersangka bulan November udah enam bulan lebih nih, Filly Bahuri juga masih belum ditahan. Berkasnya juga masih bolak-balik ini sebenarnya biasa atau ada yang menahan nih? Ya, Kompolnas sampai hari ini terus uh, memantau bagaimana perkembangan uh, kinerja penyidikan kasus uh, mantan Ketua KPK uh, FB ini. Dalam pantauan kami beberapa waktu lalu kami bertemu dengan Pak Kapolda masih itu kaitan dengan uh, berkas yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk harus dilengkapi. Nah, kami uh, apa namanya uh, memahami, uh, sepertinya uh, ada hal yang uh, sangat uh, penting uh, bisa dikatakan ya uh, ini punya hubungan punya relevansi lah lebih tepat. punya relevansi dengan fakta-fakta persidangan yang sedang uh, berproses di uh, persidangan uh, SEL kemungkinan-kemungkinan uh, jaksa penuntut umum uh, dalam petunjuk-petunjuknya itu terkait dengan fakta-fakta uh, persidangan yang sedang diproses. Uh, di e, terdakwa SL ini. Kan kemarin juga dugaan. sudah disebutkan oleh mantan mentani, Syarul Yasin Lipo kalau benar memberikan uang 1,3 miliar rupiah dibagi dalam beberapa e, waktu gitu, itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa benar di situ ada fakta, dugaan e, suap, gratifikasi? Ya, jaksa penuntut umum kan akan e, mengkonstruksi sebuah dakwaan. Barangkali e, menurut jaksa penuntut umum, alat bukti yang e, diajukan oleh uh, penyidik, masih membutuhkan penguatan agar lebih terang, mungkin lebih terang dari cahaya. Hmm. Sementara ini, barangkali uh, alat bukti yang diajukan oleh penyidik uh, baru terang, seterang, baru seterang cahaya yang diharapkan oleh jaksa penuntut umum. Kami uh, duga ingin lebih terang, tentu kami menduga, barangkali ya. Uh, ada akan ada kemajuan uh, ketika dalam proses persidangan. Sel ini akan di ujung, hmm. dan bagaimana barangkali juga akan berakhir. Hai, yeah. uh, pengadilan sehingga di situ uh, terjadi penyesuaian, penyesuaian sehingga diajukan terus lengkap. Yeah. Itu yang kami juga. Nah, tapi pertanyaan yang banyak publik tanyakan nih, kenapa sampai sekarang belum ada penahanan kepada Firly Bahuri, Mazinul, menurut pandangannya Anda begitu? Apakah karena Pak Firly terlalu kuat, atau ada yang menahan untuk tidak ditangkap atau ditahan? Pada waktu kami menanyakan ke eh, Pak Kapolda, eh, dijelaskan bahwa tersangka sampai sejauh ini kooperatif. Nah, kan itu. Menjadi apa bisa jadikan alasan? Itu kita pahami, e. cuman ya, kita kan menggarisbawahi. Pak Kapolda ini kan ancaman pidananya, uh, menjadi sangat penting untuk segera dilakukan uh, penahanan, walaupun uh, penyidik meyakini bahwa pilih uh, FB ini tidak kemana-mana, kooperatif. Uh, itu yang okay. kedua, e. kami uh, semacam melihat. Bisa jadi juga ada permintaan, nah, dari kalau gitu. FD, uh, Mas dari Yusuf, FD, saya langsung tanya, ya. uh, uh, saya tanya ke Mas Zainur deh. Kalau gitu, kenapa sih kira-kira ini uh, Pak Firly? Ini pandangannya apa? Kenapa sulit sekali ditangkap? Ada yang tidak mau untuk ditahan uh, atau terlalu kuat? Powernya Pak Firly ya penahanan itu kewenangan subjektif dari penyidik ketika penyidik e, mengkhawatirkan terjadinya yang pertama melarikan diri seorang tersangka, yang kedua mengulangi perbuatan atau yang ketiga menghilangkan barang bukti. E, kalau untuk melarikan diri mungkin tidak ya bisa bersifat kooperatif, mengulangi perbuatan juga tidak karena sekarang tidak punya jabatan. Tetapi resiko untuk merusak mengganggu atau mempengaruhi saksi-saksi, alat bukti itu sangat mungkin terjadi sehingga juga kita sangat sayangkan kalau ini terjadi di kasus-kasus lain. Saya percaya ini pasti dilakukan penahanan oleh penyidik. Tetapi kenapa tidak dilakukan penahanan? Berarti orangnya Bahuri? lebih kepada figurnya. Betul. Ini kita tahu ya, Firly Bahuri ini kan eks, e, ketua KPK juga pernah bintang 3, juga ya. sesama korps dari Bayangkara sehingga. Hmm kita justru ingin melihat adanya equality before the law begitu ya. Kalau tidak ditahan penyidik punya batasan waktu yang tidak terhingga, tapi kalau ditahan kan ada batas waktu penahanan sehingga itu juga akan mempercepat juga akan mem apa memicu kinerja dari penyidik untuk segera memenuhi petunjuk dari jaksa, melengkapi berkas dan kemudian kembali melimpahkan agar bisa segera dilakukan penuntutan. Tapi kenapa sekarang sampai lengkap. sekarang ini berkasnya tidak apa tidak lengkap begitu sehingga kemudian P21 Kenapa sih penyebabnya? Kan juga dari Syahrul Yassin Limpo juga sudah mengakui bahwa menerima ada penggeledahan juga sebelumnya. Ya kalau dari keterangan SEL di depan persidangan sangat jelas ya, memberikan sejumlah uang untuk alasan pertemanan. Ya saya sih belum pernah mendengar ya ada teman ngasih uang 1,3 miliar. Padahal mereka juga bukan teman. Yang satu adalah penegak hukum, yang satu pejabat pemerintah. Enggak ada itu pertemanan. Itu adalah uang antara suap, gratifikasi atau pemerasan. Nah kalau dari apa, dari kesaksian SEL di depan persidangan itu kan seharusnya dapat menjadi alat bukti. Demikian juga ada keterangan dari uh, para bawahan dari SEL di Kementan. Itu pasti juga akan uh, memberikan keterangan yang sama karena mereka kan bertemu dengan SEL, SEL dengan FB kan bertemu di tempat uh, badminton dan juga ada penyerahan sejumlah uang. Juga sudah dilakukan penggeledahan oleh penyidik di rumah FB. Seharusnya ini semua sudah cukup untuk hmm. segera menuntaskan kasus ini. Kenapa kasus ini berlarut-larut itu justru menjadi pertanyaan publik. Apakah murni karena teknis penyidikan belum lengkap alat bukti, berkasnya belum lengkap dan seterusnya, ataukah ada faktor X, Y, Z di luar teknis penyidikan. Kalau di luar teknis penyidikan itu yang lebih berbahaya dan itu beresiko. Kenapa? Karena dengan waktu yang diulur-ulur seperti ini semua pihak bisa saling kasak kusuk bisa membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak seharusnya. Apalagi kan, waktunya udah 6 bulan ini. lebih ya sejak ditetapkan sebagai tersangka Betul. kan? tujuh bulan bahkan sehingga untuk menghindari dugaan yang tidak perlu seperti itu Oke. dari masyarakat maka polri harus segera tuntaskan. Terakhir singkat saja Mas Yusuf kalau gitu kalau kemarin bilang kapolda akan membuka kemungkinan kembali memanggil Firly Bahuri perlu dipanggil kembali Firly Bahuri ini terakhir dengan apa yang disampaikan oleh SCL di sidang? Dalam perkembangan fakta persidangan SCL itu sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali. Kalau memang itu kaitannya dengan petunjuk jaksa, ada relevansinya. Gitu, saya kami menduga ini kan persoalan eh, tuduhan pemerasan ini. Eh tentu uh, harus jelas itu alat buktinya kalau apakah ini pemberi permintaan suap oh. permintaan suap sangat jelas sekali itu uh, yang di uh, yang terlibat di fakta persidangan SIAL itu Hai. sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali hmm, sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali terima kasih uh, Mas uh, Pak Yusuf Warsim kemudian juga Mas Zainul Arifin uh, terima kasih saya selalu